Oke, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat pagi. Jadi kita hari ini mau mencoba carikan lagi, Mas Bro. Oh, ini kita cek-cek dulu, Mas Bro. Ini spot ikan toman, Mas Bro. Toman besar-besar. Nah, kita turun di sini atau di depan lagi nanti, Mas Bro. Kita cek dulu. Karena di sini kayaknya masih terlalu dalam, Mas. Ini pasukannya, Mas Bro. Tuh. Oh. Kita lihat-lihat dulu, Mas Bro. Oh. Kalau mau mancing, Mas Bro, di sini tuh. Toman ya, Mas Bro. Besar. Tuh. Jadi spot kita kali ini agak sedikit berbeda, Mas Bro. Ini di Tayung Senai, Mas Bro. Di samping Pemda, Mas Bro. Oh. Kita lihat-lihat, Mas Bro. Oh. Banyak pohon rasau. Oh, toman tebakan kan, Mas Bro. Oh. Oke, Mas Bro. Nanti kita sambung lagi, Mas Bro. Mantap. Oh, Mas Bro, kita lihat dari atas, Mas Bro. Ini Mas Bro Nang. Dari Bogor. Bogor. Ini Mas Bro Irwan. Turunan Papua. Palembang nih, Pak. Ah, ini Mas Bro Hen. Ini dari Kalimantan. Dari Kalimantan, pakar asli, ahli untuk kalau urusan Merogo-Merogo dia, Mas Bro. Ah, di depan masih ada lagi. Kita cek-cek dulu, Mas Bro. Tadi yang dibawa, Mas Bro. Ini kita yang cek yang di atas, Mas Bro. Predator berkaki empat juga ada, Mas Bro, di sini, Mas Bro. Jadi kita harus berhati-hati, Mas Bro. Hah? Burung, Mas Bro, tuh. Burung, Mas Bro. Ah, sudah mati, Mas Bro. Sudah berpindah alam, itu? Mas Bro. Kenapa ya? Udah semuanya, biarin aja. Sayang sekali, kenapa ini burungnya, Mas Bro? Tuh. Oh, Mas Bro. Udah mati. Nah, di sini, Mas Bro. Spotnya. Ini waktu dalam, Mas Bro, banyak mancing. Yang mancing ikan toman, Mas Bro. Ikan toman. Ikannya sini, Mas Bro. Nah, banyak pohon-pohon rasau ini, Mas Bro. Oh. Tadi lokasi di bawah, ini kita cek di atas. Kita turun rame-rame, Mas Bro. Kalau berpencar, Mas Bro, susah dapat ikannya, Mas Bro. Karena lihat sendiri tuh, Riamon, Mas Bro. Nah, ini pala. Nah, ini pala. Pala turunan Palembang. Turunan Palembang sama Sulawesi ini, Mas Bro. Inilah lokasi. Wih, cek belerai itu. Oh, Mas Bro. Waktu dalam kemarin ini tempat orang mancing ikan gabus, ikan toman, Mas Bro, di sini. Nah, surut jadi tempat jala ikan, Mas Bro. Oke, kita sambung lagi nanti pas sudah mulai, Mas Bro. Semoga kita beruntung, Mas Bro, dapat ikan yang babon-babon hari ini, Mas Bro. Oh, tuh. Oke, Mas Bro. Jadi kita langsung saja, Mas Bro. Tuh. Oh. Spotnya di ini, Mas Bro. Kayak di alur sungai gitu, Mas Bro, tapi sungai rawan, Mas Bro. Tuh, kita berpencar, Mas Bro. Ada yang di tuh, wes orang Batak tuh di sebelah sana dia tuh. Nah, kita di dekat ini. Orang Kalimantan ya. Oh, yang topi Marlboro ini. Tuh. Agak dalam ini sedada. Tapi kelihatannya karek sudah ngitir-ngitir kan kemarin. Jiku sebeji jion gelek dengan itu, Pak. Ini ada yang sebagian enggak kerekam, Mas Bro, di ini banyak apa? Ikan tebakang yang dapat, Mas Bro, ikan baung. Tuh, nanti kita lihat, Mas Bro, pas ini nanti, Bro. Tuh, yang di sana, Mas Bro, dapat tebakang yang kayak piring, Mas Bro, ikan baung. Jadi ini di apa? Nepak ini, Mas Bro, istilahnya kami di sini. Kalau enggak di tepak ini rumput riamon ini, Mas Bro. Sama kecapu ini susah, Mas Bro, dapatnya, Mas Bro. Jalannya enggak mau turun, batunya gantung. Sorry, Mas Bro, kameramen agak ini, Mas Bro, pilek semi. Cek dingin enggak, Wen? Cek dingin enggak, ngitir nih.
Tuh. Mas Acep nyelam nih, ada ikan katanya. Oh, harus nyelam ngambilnya Mas Ruh. Tuh. Oh. Tuh. Banyak sampai di ujung sana Mas Ruh tuh. Jauh, agak berpencar Mas Ruh kita. Nah, ini Mas Bluwis nih banyak dapat ikan baung sama tebakang. Enggak rekam ya. Nanti kita lihat Mas Ruh. Mantap. Tuh, alurnya panjang Mas Ruh. Alur sungai rawa. Kita ini di atas Mas Ruh. Tadi yang kita lihat pertama tadi Mas Ruh baru datang di sana Mas Ruh. Jadi kita dari mulai dari atas ini dulu Mas Ruh. Oh. Oh, ikannya tuh. Banyak katanya isinya tapi harus menyelam ngambilnya Mas Ruh. Tuh. Oh, dapat. Oh, ikan ini Mas Ruh. Kujam besar Mas Ruh. Dapat yang kujam besar. Mas Ruh acep ya. Itu yang udah dapat banyak ya Mas Bruwis ya. Banyak kena ini ya, kujam atau yang lain-lainnya tuh. Harus menyelam ngambilnya Mas Bruw. Ini baru dapat Mas Ruh. Ikan apa? Ini ikan selinca, ikan patung, sama ikan kerandang lah. Dimakan ini besar. Di situ. Oh, mana boleh? Oh, itu Mas Ruh tuh. Tebakang ya, Ruh. Deh, roput lagi. Agi-agi empai kele pula dong lah tawarak lagi. Oh, makan Mas Ruh. Banyak tapi ini agak dalam Mas Ruh. Oke Mas Ruh. Sampai di sana tuh. Oh Mas Ruh, kenanya Mas Ruh. Ikan lais Mas Ruh. Tuh. Oh, ini namanya nepak tabak Mas Ruh. Ikan buta, ikan lais kenanya Mas Ruh. Wih, lais semua dia. Mari kok. Kujam. Ikan kujam. Lais. Oh, kujam ya Mas Ruh. Oh. Taknya juga babon. Oh. Mantap. Oh, itulah isinya Mas Ruh. Mas Ruh. Banyak dapatnya Mas Ruh. Masih korin. Tak masuk. Ini lagi. Oh itu dah. Oh itu Mas Ruh. Ini yang besar. Cepatin. Matin lah isi. Oh. Ais ya Mas Ruh. Babon Mas Ruh. Mas Ruh itu. Lais, kujam, tebakang ikan Mas Ruh. Kerandang. No. Spotnya.
Mas Bro. Mas Bro. Tuh. Hasilnya Mas Bro. Hasil sementara Mas Bro. Oh, bergenggak nih, teluk. Oh, Mas Bro. Noh, Mas Bro lihat. Mana nih? Hiko. Itu baungnya Mas Bro. Hiko yang lain dapat. Baungnya. Oh, mantap. Oh, Mas Bro, hasil sementara Mas Bro. Wah. Oh Mas Bro, kita lihat mau di ini dulu Mas Bro. Oh, tebakang ya Mas Bro tuh. Monster. Hasil sementara ini. Sapi liar ya. Biar dia hidup nggak mati. Tuh serandangnya tadi. Oman kembang. Tuh banyak dapatnya Mas Bro. Itu apa, lais? Lais putak. Kerandang. Wow, pantai nyucu. Oh, ini bau ya Mas Bro. Babon. Hasil kita sementara Mas Bro. Ini Mas Bro, mantap sama tebakangnya tadi. Mas Bro. Mas Bro, hasil lahir kami Mas Bro tuh. Tebakang. Hari sudah sore, jadi kami harus pulang Mas Bro. Baunya mati Mas Bro. Jadi kita lihat hasilnya master ini Mas Bro. Tuh. Nih dapat tebakang besar tuh. Dari kunci kayak itu. Bisa lihat enggak kira-kira ya? Jadi ini Mas Bro. Tuh. Tebakangnya hasil akhirnya Mas Bro. Banyak pokoknya di dalam tuh Mas Bro, ada berapa? 3. Ini Mas Bro yang paling besar. Besar nih Mas Bro, rajanya tuh. Oke Mas Bro, kita sampai di sini dulu. Kita sambung lagi di lain waktu Mas Bro. Mantap.